Halo semua. Bonjour. Kami dari kelompok. Nama saya Tasya Pilih Rajna. Saya Sri Sikapan. Saya Apriani. Hai, saya Sri. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kepemimpinan di masa pandemi perpanjang. Oke, kita akan lanjut satu kuartal dalam pandemi 19 atau pandemi COVID-19 akan berumur 1 tahun dari berarti maksudnya dari umur 1 tahun itu berarti 2019, berarti awal akhir bulan 12. Kita sudah 1 tahun mengalami pandemi. Diam di rumah, jaga jarak, jangan berkeluaran. Belum, kita belum tahu tanda-tanda apa yang akan dipulihkan. Maksudnya tanda-tanda secara pulihkah atau secara burukkah atau secara apa, kita tidak tahu. Secara signifikan menunjukkan abnormalitas ini akan berangsur-angsur pulih. Maksudnya dalam abnormalitas itu kita tidak tahu bahwa itu benarkah kita akan pulih dari dalam COVID-19 atau tidak. Kita kan tidak tahu seperti apa. Oke. Tapi secara ekonomi masalah menjadi masalah. Cukup jelas gambarnya, resesi menjadi masalah juga di dalam ekonomi, karena dalam ekonomi kita susah mencari pekerjaan. Banyak di luar sana menganggur, ya istilahnya pengangguran, kalau kata orangnya, kata orang pengangguran karena dalam pandemi COVID-19. Banyak di luar sana yang menganggur dalam pekerjaan, sekolah ditutup, apalagi kuliah. Karena dalam COVID-19 kita tidak tahu kapan penularannya, kapan menyerangnya dengan begitu saja. Kita kan tidak tahu seperti apa. Tapi dalam ekonomi, setiap rumah tangga atau setiap orang, setiap pekerjaan, setiap kuliah, setiap sekolah itu pasti ada perekonomian. Karena dalam keluarga, ekonomi kita semakin sedikit. Istilahnya, yang pengangguran, yang orang tuanya yang dulunya pekerja ini sekarang pengangguran, kita kan tidak tahu. Sedikit lagi yang tidak terkecuali itu di Indonesia, karena di Indonesia sangat sulit juga untuk mengatasi COVID-19. Saya akan melanjutkan materi tentang kepemimpinan, yaitu menguatnya kepemimpinan multidimensi. Kepemimpinan pada level negara maupun level organisasi bisnis selama setahun belakangan memperlihatkan adanya perubahan. Corak kepemimpinan yang paling dibutuhkan oleh setiap organisasi yaitu menguatnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kapabilitas multidimensi. Di level negara, kita bisa melihat munculnya pemimpin dengan kapasitas yang multidimensi seperti pemimpin Jerman, Cina, sampai dengan pemimpin di negara-negara lainnya. Demikian juga kepemimpinan pada level organisasi. Bisnis yang secara umum terlihat menonjol dalam mengelola dan menghadapi masalah yang muncul akibat pandemi. Adakah kesamaan antara pemimpin tersebut sehingga kita dapat mengenali dimensi-dimensi yang paling dibutuhkan dalam menghadapi situasi pandemi? Pertama adalah kemampuan merencanakan dan melakukan perubahan yang dapat diikuti oleh seluruh individu di dalam organisasi. Mereka adalah pemimpin yang dapat menjelaskan apa rencana yang akan mereka buat dan apa saja yang harus disiapkan menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Kemampuan merencanakan memerlukan pengetahuan dan pengalaman
yang lengkap tentang bagaimana organisasi dalam sistem bekerja sehingga ia dapat memastikan bahwa setiap perencanaan dapat diterjemahkan sampai dengan level terinci. Kedua, adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi lebih sering dengan hasil efektif. Setiap masalah kecil dalam dapat menimbulkan efek kejut yang tidak disangka-sangka. Dia bisa membelokkan situasi kepada arah yang paling tidak diinginkan, tetapi juga sekaligus bisa mempercepat rencana yang sudah disusun dapat dijalankan secara efektif. Kemampuan berkomunikasi menjadi vital, dan sistem komunikasi yang dibangun harus mampu memberi ruang kepada pemimpin tersebut untuk menginformasikan lebih sering dan lebih dini tentang apa yang sedang terjadi. Terima kasih. Sering dengan hasil efektif. Setiap masalah kecil dalam dapat menimbulkan efek kejut yang tidak disangka-sangka. Dia bisa membelokkan situasi kepada arah yang paling tidak diinginkan, tetapi juga sekaligus bisa mempercepat rencana yang sudah disusun dapat dijalankan secara efektif. Kemampuan berkomunikasi menjadi vital, dan sistem komunikasi yang dibangun harus mampu memberi ruang kepada pemimpin tersebut untuk menginformasikan lebih sering dan lebih dini tentang apa yang sedang terjadi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu pemimpin yang berbela rasa tinggi. Pemimpin yang bersifat seperti itu akan sangat dibutuhkan dalam situasi krisis seperti pandemi yang kita hadapi hari ini. Sebagaimana dinyatakan pada April tadi, perubahan yang terjadi secara ekonomi, sosial, dan politik memerlukan sensitivitas yang tinggi untuk dapat dikelola dengan baik. Pemimpin dengan kemampuan berbela tinggi akan cenderung mengambil keputusan dari sisi kepentingan kelompok masyarakat yang paling menderita, warga yang paling terdampak, dan ketimbang memikirkan kelompok-kelompok yang lainnya. Baik, yang keempat adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memberikan arah bagaimana kita akan memasuki situasi normal setelah pandemi berakhir. Bagaimanapun, pandemi tidak akan berakhir. Yang menjadi masalah adalah pandemi ini belum terlihat ujungnya ada di mana. Yang sudah memberikan secercah harapan bahwa pendekatan atau upaya di sisi medis dengan cara mencari vaksin yang tepat, mencari pengobatan yang cocok, meningkatkan imunitas tubuh, memberikan harapan yang relatif baik, ditandai dengan makin banyaknya orang yang sembuh setelah pandemi berlangsung selama hampir setahun ini. Tidaklah mudah mencari sosok pemimpin yang memiliki kepemimpinan multidimensi seperti prasyarat-prasyarat di atas. Tetapi, tidak akan mudah bukan berarti tidak akan muncul pemimpin-pemimpin yang sekurang-kurangnya memiliki prasyarat di atas. Pada setiap organisasi, baik bisnis maupun birokrasi, bahkan pemimpin pada level negara bangsa, mereka yang dapat menunjukkan kapasitas tersebut di ruang publik akan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menjadi pemimpin besar ketika pandemi sudah berangsur-angsur normal.